Halo guys, balik lagi bersama Pipi and Tos. Guys, hari ini kita bakal mencari sesuatu di sekitaran sini lagi, teman-teman. Nah, lihat tuh guys. Wow, apa itu yang bergerak-gerak? Kepalanya yang nongol tuh, teman-teman. Yuk kita cari tahu. Nah, lihat. Ini guys, amazing full. Wow, ternyata di bawahnya ada seekor kadal berduri nih. Lihat tuh guys. Mantul-mantul banget. Jangan-jangan ini sarangnya, guys. Ayo, coba kita cari tahu, teman. Nah, lihat tuh. Apaan lagi tuh yang berjalan di bawah tanah? Nampaknya ada sebuah telur. Guys, dia berhasil lolos, teman-teman. Nah, lihat tuh. Tiba-tiba saja ada semburan air yang keluar dari dalam lubang. Ini makin misterius saja nih. Yuk, coba kita cari tahu kira-kira di dalam sini ada apa nih, guys. Guys, apa tuh yang nongol dari dalam lubang? Nampaknya ada seekor buaya yang nongol dari dalam lubang nih. Kira-kira itu. Dia mengarah ke arah kita, teman-teman. Hati-hati, guys. Wah, agresif banget, teman-teman. Dia agresif banget nih, guys. Aku ingatkan, teman, kalian jangan pernah bermain dengan hewan satu ini karena sangat berbahaya. Harus kok. Nah, lihat tuh, guys. Ada lagi semburan-semburan tanah. Guys, lihat tuh. Ada sesuatu yang keluar dari dalam lubang, teman-teman. Kira-kira itu apa nih, guys? Mantul-mantul. Ada sesuatu yang keluar dari dalam lubang kecil ini. Yuk, coba kita cari tahu kira-kira di dalam sini ada apaan. Hati-hati, guys. Jangan-jangan ada buaya lagi nih. Aku jadi takut-takut, teman. Guys, lihat tuh. Apaan tuh yang nongol, teman? Ada sesuatu yang berwarna hijau. Ternyata yang keluar ada seekor iguana, teman-teman. Mantul-mantul banget, guys. Memang iya ya, indukan iguana itu bertelur dari dalam lubang. Nah, lihat, guys. Apaan lagi tuh? Ada lagi sesuatu yang masuk ke dalam lubang tuh. Kita tangkap ya, guys. Yuk, langsung kita tarik keluar. Dia gesit banget, teman-teman. Nampaknya dia berhasil kabur. Ayo, kita pancing dia keluar. Ternyata di dalamnya ada si belut sawah nih. Mantul-mantul, ini sangat bagus dikonsumsi, teman. Ayo, wajib kita ambil nih. Let's go. Kita cari lagi. Sepertinya di sekitaran sini bakal banyak sesuatu ini. Nah, lihat tuh, guys. Apaan lagi tuh yang sedang terdiam di bawah berwarna putih? Yuk, sini, sayang. Nampaknya ada ikan hias nih. Mantul-mantul, lihat tuh, guys. Kita dapat ikan hias dragon, teman-teman. Mantul. Hari ini aku bersemangat nih. Yuk, coba kita cari lagi. Guys, apaan lagi tuh yang sedang bersembunyi di dalam kelapa sini nih? Yuk, coba kita cari tahu, guys. Nampaknya ada sesuatu. Lihat tuh. Dia keluar, teman-teman. Sini, sayang. Guys, ternyata di dalamnya ada satu ekor gecko nih. Guys, apa tuh yang nongol dari dalam sana? Nampaknya ada lagi sesuatu yang mengeluarkan lidahnya tuh. Nah, lihat tuh, guys. Nampaknya ini seekor kadal panana, teman-teman. Mantul-mantul banget nih. Nah, lihat tuh. Orang percaya ini adalah ular ya, guys. Tapi dia memiliki kaki. Lihat tuh, guys. Mantul-mantul banget. Ayo, let's go. Kita lanjutkan lagi. Guys, lihat tuh. Apaan lagi tuh yang besar sedang terdiam di bawah sini? Nampaknya ada seekor kura-kura berhasil besar nih. Mantul-mantul banget ya, guys. Lihat tuh. Ukurannya jumbo banget. Makanya teman, kalian di rumah belum subscribe, di subscribe dulu ya, biar video terbarunya aku tidak ketinggalan. Nah, guys, apa tuh? Ada sesuatu bergerak yang cukup mencurigakan. Nah, lihat tuh, guys. Ada sesuatu yang lari masuk ke dalam lubang. Dia muncul, teman-teman. Guys. Kira-kira ini apa ya, guys? Kalian yang tahu tulis di kolom komentar, teman-teman. Ayo, coba kita cari tahu. Lihat tuh, guys. Amazing pool. Kalau aku lihat dari gerak-geriknya sih, sepertinya itu kalajengking. Nah, lihat tuh. Dia sedang bersembunyi, teman-teman. Hati-hati ya, guys. Lihat tuh. Amazing pool. Kita biarkan saja, teman. Biarkan saja dia hidup di habitatnya. Let's go. Guys, apaan lagi tuh yang sedang bersembunyi di dalam sini? Kamu lari kemana? Nampaknya ada seekor ular, teman-teman. Yuk kita buka. 1, 2. Guys,
ularnya sedang bertelur tuh. Mantul-mantul banget ya guys. Ini adalah ular piton teman-teman. Kalian jangan pernah bermain dengan hewan satu ini karena berbahaya banget nih. Lihat-lihat tuh. Wah nampaknya ularnya habis makan tuh, perutnya besar banget ya guys. Yuk, gak usah kita ganggu. Wah mending kita mundur pelan-pelan nih. Wow, mantul-mantul nih guys. Nah. Apaan lagi tuh yang lari masuk ke dalam lubang? Sepertinya aku melihat sesuatu. Nah, wih. Guys, ternyata ada si lobster yang lari masuk ke dalam lubang sini nih. Mantul-mantul banget guys. Lihat tuh, lobsternya besar nih. Wow, mantul banget. Kita beruntung banget hari ini. Yuk, Scoopy. Guys, lihat tuh. Ada lagi gelombang-gelombang mencurigakan yang keluar dari dalam lubang. Pasti ini suatu pertanda kalau di dalam sini ada sesuatu yang sedang bersembunyi nih. Yuk, kita coba cari-cari ya guys. Ayo, hati-hati. Wih, apaan tuh yang menyentuh tangan aku? Sepertinya ada sesuatu yang licin habis menyentuh tangan aku. Nah, lihat tuh. Yuk, kita tangkap. Sini, sayang. Sepertinya aku dapat, langsung kita tarik keluar. Wow, guys, ada seekor ikan gabus nih. Mantul-mantul banget ya guys. Ayo, kita tangkap nih. Ini sangat masuk juga dikonsumsi nih. Dia memiliki protein yang sangat tinggi. Mantul-mantul. Nah, guys, lihat tuh. Wow, ada lagi sesuatu yang mencurigakan. Ini, guys, apa tuh yang menyentuh tangan aku? Tampaknya ada sesuatu yang besar sedang bersembunyi di dalam sini. Wah, kira-kira apa ya guys? Ayo, coba kita tarik dia keluar. Sini ku. Nah, lihat tuh guys. Besar banget ukurannya teman-teman. Woi, aku makin penasaran nih. Nah, lihat tuh. Merciful. Guys, yuk coba kita ambil. Sini. Woi, susah banget ya guys. Yuk, kita bongkar batunya. 1, 2. Kita bongkar teman. Aha. Widih, so merciful. Ternyata di sini ada genangan air yang cukup besar nih. Mantul-mantul. Yuk kita tangkap teman-teman. Ada ikan tomat nih. Wow, merciful banget nih guys. Langsung kita tangkap. Wah, lihat tuh guys. Mantul. Yuk, jangan sampai dia terlepas nih. Keren banget guys. Wow, kita dapat ikan tomat di dalam genangan air di sini. Mantul-mantul. Makanya teman, kalian di rumah belum subscribe, di subscribe dulu ya, biar video terbarunya aku tidak ketinggalan. Yuk, let's go. Kita lanjutkan lagi. Widih. Nah, guys, sepertinya tadi aku melihat ada pergerakan-pergerakan mencurigakan lagi berasal dari dalam air nih. Wah, kira-kira apa ya guys? Yuk, coba kita raba-raba. Sini kesana. Nah. Widih. Lihat tuh. Dia mulai nampak. Wow, amazing. Lihat tuh guys. Ternyata di sini ada seekor ikan lele teman-teman. Mantul-mantul. Wow, ukurannya lumayan besar nih. Keren. Ayo, let's go. Kita cari lagi. Nah, lihat tuh guys. Ada lagi sesuatu yang berwarna hitam tuh. Apaan tuh guys? Nah, widih. Lihat tuh guys. Wah, beruntung banget kita hari ini kita dapat ikan gurame besar. Wih. Nah, guys, gelombang-gelombang apaan tuh teman? Nampaknya ada gelombang-gelombang mencurigakan yang berasal dari depan sini. Yuk kita cari tahu, kira-kira ada berasal. Wih. Nah, guys, pasti gelombang yang tadi berasal dari dalam lubang besar ini. Nah, lihat tuh. Wih, goncangannya besar banget nih, teman-teman. Aku yakin pasti di dalam sini ada sesuatu yang berukuran jumbo. Yuk, kita coba cari tahu, guys. Ayo. Kira kok sayang. Wih. Wow, merciful, guys. Lihat tuh, benar banget teman. Wah, prediksi kita benar nih kalau di dalam sini ada lele monster yang sedang bersembunyi. Mantul-mantul nih. Nah, lihat tuh guys, kita berhasil mancing ikan lele besar dari dalam lubang. Yuk, kita coba tangkap ya guys. Jangan sampai dia kabur masuk ke sana. Nah, lihat tuh guys. Akhirnya kita dapat ya teman. Ayo, kita lanjut petualang lagi. Sepertinya hari ini bakal seru banget nih. Ayo, wah kita mengarah kemana lagi nih teman-teman? Di sini banyak semak-semak. Wah, kita harus teliti nih. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Ayo, nah. Hei, guys. Apaan lagi tuh yang sedang merayap lambat banget di dalam semak-semak? Widih, guys. Yuk coba kita dekatin ya, guys. Nah, lihat tuh. Wow, ternyata ada si kura-kura sulcata nih. Mantul-mantul banget, guys. Lihat tuh. Wah, kita beruntung banget hari ini. Makanya, guys, kalian yang duduk santai di rumah jangan lupa di-subscribe ya, guys. Biar video terbarunya aku tidak ketinggalan, teman-teman. Nah, lihat tuh, guys. Kita dapat kura-kura hias nih. Ayo, kita lanjutkan lagi. Ayo, wah kira-kira mengarah kemana lagi nih teman-teman? Ayo, curur cucut, shalalala. Widih, nah guys, wah sepertinya di sini ada genangan air nih. Yuk coba kita raba-raba, sempat di dalamnya ada sesuatu.
tuh. Wah, sepertinya kosong. Wih, let's go. Yuk, kita cari lagi. Ayo, curut-curut. Salalalalala, widi. Guys, beruntung banget kita hari ini ya. Makanya, teman, ikutin aku terus. Karena di setiap hari, kita selalu melakukan petualangan-petualangan seru nih. Wah, sepertinya semak-semak ini cukup lebat-lebat banget, guys. Pasti di dalam ada sesuatu yang sedang bersembunyi nih. Ayo, kita cari-cari. Yuk, mudah-mudahan kita dapat kura-kura lagi ya, guys. Mantul-mantul. Nah, lihat tuh. Apaan tuh yang kecil-kecil imut banget nih. Nah, lihat tuh, guys. Wow, ternyata di sini kita dapat anakan turtle, teman-teman. Wih, lihat tuh, ini kura-kura lokal, guys. Wow, cangkangnya kotor banget ya, guys. Sampai rumah kita bersihkan ya. Nah, lihat tuh, comel banget nih, teman-teman. Mantul-mantul. Wih, lihat tuh, guys. Wow, kura-kuranya tidak malu, teman-teman. Dia mengeluarkan terus kepalanya. Oke ya, guys. Sekaligus ini menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu. See you next time. Bye-bye.